Halo sobat, apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dani Arisandi untuk melaporkan progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hari ini Jumat 6 Mei 2022 ya sobat. Jadi saya agak telat datang untuk pemasangan pagi ini karena girder sudah maju setengahnya tadi ditarik oleh launcher. Ini pemasangan box feeder ke 303 ya sobat, yang dimana ini langsung pemasangan ke portal pier pertama sebelum memasuki stasiun Tegaluar. Ini saat ini sekitar pukul 9 pagi ya waktu Indonesia bagian barat. Pemasangan girder pertama pada hari ini. Kemarin progres hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 ya. 3 box girder terpasang. Nah, ini girder box feeder berhenti dulu, akan pemasangan hoist crane ke bagian lubang box feeder belakang ya sobat. Sebentar, ini udah siapa nih? Saya agak telat kesini. Oh ya sobat, terima kasih yang sudah klik tayangan ini dari channel YouTube Dani Arisandi. Salam sehat, salam sukses, salam Indonesia maju. Oh, ini ada Kang Tamim, ada Inspire Someone ya sobat. Sama-sama lagi melaporkan progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Bandung Raya. Di pagi yang cerah ini di hari Jumat, ini masih di kilometer 148 Tol Purbaleunyi. Nah, ini dia 148 plus 600. Oke, simak saja videonya sambil menunggu pemasangan hoist crane ke bagian lubang box feeder belakang ya sobat. Nah, ini launcher masih berbunyi, pertanda masih bergerak untuk masuki lubang ke box feeder ya. Launcher akan dikaitkan dulu ke box feeder yang ke 303 ya, pemasangan pertama pada pagi hari ini Jumat 6 Mei 2022. Di sini saya tidak sendiri, ada dari channel Inspire Someone dan Kang Tamim ya. Jangan lupa subscribe dan tonton juga channel YouTube YouTuber Bandung lainnya ya sobat. Nah, ini boxer sudah mulai digeser lagi ke arah timur. Oke, simak saja videonya untuk pemasangan box feeder ke 303 ya.
maju dan akan meninggalkan area monster launcher ya sobat. Ini seperti biasa bagian kabin Kometo diputar ke posisi semula ya, dan akan kembali ke Cirangrang, Kopo Bandung.
mesin launcher masih berbunyi ya sobat, belum. Nah ini sudah berhenti, angkur sudah menancap ke lubang pilar. Pekerja masih mengecek-ngecek ya sobat untuk proses akhir dan dengan pengecoran. Box feeder 303 sudah menancap di antara spare head dan portal pier ya, di sini yang tersambung ke portal pier. Saat ini pemasangan berhasil 303 sekitar jam 9 lebih 30 menit ya, sekitar 10 pagi ya, di sisi tol Purbalenyi. Terima kasih untuk laporan visual hari ini Jumat 6 Mei 2022 dari kilometer 148 tol Purbalenyi. Dani Arisandi, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang maksimal aja dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 610.